Di video ini saya akan merekomendasikan dua game tersulit tapi cuannya itu gede banget dan bisa kalian mainkan sekarang juga. Langsung saja, ini dia videonya. Let's go. Selamat buat para pemenang giveaway saldo dana 5 juta spesial lebaran dan juga challenge-challenge game penghasil saldo dana di channel ini. Kita lanjut di giveaway bulanan sebesar 2 juta rupiah dibagi 10 orang pemenang, dan untuk syarat-syaratnya teman-teman bisa baca sendiri. Tidak hanya itu, di setiap video juga akan ada dana kaget untuk 100-200 penonton pertama yang bisa teman-teman klaim di deskripsi maupun di kolom komentar secara langsung, dan itu otomatis masuk dana kalian. Semoga beruntung. Oke, ini adalah game pertama yang susahnya itu kebangetan ya. Jadi bisa dibilang dua game yang saya akan review di video ini adalah game tersusah ya, tapi bayarannya memang gede gitu kan, dan terbukti membayar tentunya. Dan di sini saya membahas aplikasi yang memang terbukti sudah pernah saya WD dan memang 100% membayar. Teman-teman bisa lihat di sini masih dalam proses 500.000, dan pembayaran 500.000 itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, berarti udah 5 jutaan yang ditarik, masih 500 masih dalam pembayaran, 120 juga oke ya, berarti 5,5 juta 5,6 juta 20 udah ditarik dan sisa saldo sekarang 3 juta ya. Dan kenapa saya rekomendasikan ini, karena memang gamenya ini susah tapi 100% membayar, dan untuk pembayarannya ini 2 kali dalam seminggu ya, di hari kerja, enggak setiap hari ya, beda dengan nanti di game yang kedua yang akan saya bahas itu pembayarannya setiap hari. Nah, nama gamenya tentu kalian udah enggak asing lagi ya buat yang udah main, yaitu Fun Crush ya. Jadi buat teman-teman yang udah main, silahkan mungkin skip aja ke yang nomor 2 atau cari aplikasi-aplikasi atau game lain di channel ini. Kalau yang belum pernah menggunakan Fun Crush atau main Fun Crush, silahkan linknya dari bawah deskripsi video ini diklik aja untuk link download asli dari Fun Crush, karena banyak yang bingung dan salah dalam memilih aplikasinya. Oke, cara mainnya sebenarnya cukup simple ya, tapi memang rumit. Ini berbeda dengan game-game yang lainnya yang pasal sejenisnya. Ini level 1 aja yang paling mudah ya, yang sangat-sangat mudah banget kelihatan ya. Teman-teman bisa lihat ya, mencocokkan 3 gambar yang sama ya, teman-teman bisa lihat. Tapi setelah itu ya akan susah ya. Nah, kita masuk ke level 2. Ini level 2 akan jauh lebih susah karena warnanya banyak yang sama ya, bikin tipuan mata ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di bawah teman-teman kalau bisa lihat di situ ada 3 bantuan ya, 3 bantuan yang dimana teman-teman bisa pakai dengan menonton iklan. Kalau misalkan kalian stuck ya, stuck untuk melakukan pemasangan buah atau sayurnya seperti itu, kalian bisa pakai bantuan yang di bagian bawah. Oke, di sini saya masih terus main ya, teman-teman bisa lihat kita mengumpulkan 3 gambar yang sama ya, teman-teman bisa lihat sendiri ini gambarnya cukup-cukup menipu ya, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat krusial. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, dan ya seperti itu ya, kita ini agak sedikit susah ya, sambil menjelaskan agak sedikit susah cari gambar yang sama. Oke, seperti ini ya, memang kelihatannya gampang tapi nanti di level-level selanjutnya wow, berat-berat cuy, berat, serius nih berat. Kalau di level-level berikutnya itu sangat-sangat berat. Oke, dan di sini ada jagung 3 sama, dan kita akan bereskan level ini ya. Kita akan bereskan level ini, jadi oke. Waduh, wah berat 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 berat, kita harus cari, wah berat berat ya, berat berat berat. Jadi karena harus fokus banget kalau main ini ya, kita close saja. Jadi di game Fun Crush ini ada sampai level 8. Level 8 itu hadiahnya 1 juta. Jadi total kalau kalian sehari sampai level 8 itu 1,3 jutaan lah kurang lebih kalian dapat koinnya, dan bisa kalian langsung tukar saldo dana. Dan ini untuk minimal penarikannya itu di 120.000 untuk per hari. Jadi teman-teman bisa WD. Nah, buat kalian yang sampai level 8 ya, udah selesai level 8, bukan sampai ya, tapi udah selesai level 8, kalian bisa ini ya, bisa screenshot aja, kemudian kalian kirim ke Instagram saya dan saya akan kasih saldo dana langsung cash ya. Ini challenge buat kalian ya, yang bisa sampai
menyelesaikan level 8 ya. Dan besoknya akan ke reset lagi. Kalau misalkan hari ini sampai level 4, besok akan diulang lagi level 1. Atau hari ini sampai level 8, besok akan diulang lagi level 1 seperti itu. Jadi teman-teman terus bisa cari cuan setiap hari di game Fun Crush ini, dan ini terbukti membayar. So langsung aja kita ke game yang kedua. Oke, game yang kedua nggak lain dan nggak bukan adalah Crazy Sudoku, yang memang sudah terbukti akan kesusahannya dan kerumitannya. Tapi bedanya dengan Fun Crush ini membayar setiap hari ya. Walaupun hari Minggu kalian tetap bisa WD ya. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Di sini WD yang 550 udah cair semua ya. Teman-teman bisa lihat 5 kali saya WD 550 semuanya cair. Oke. Dan di sini juga untuk yang penarikan koinnya ya, semuanya juga cair, yang 100.000, yang 2,1 juta juga cair ya. Di sini tapi bedanya untuk di Crazy Sudoku ini, jadi kalau kalian untuk level 1 itu tidak ada syarat penarikan, untuk level 1 sampai 15 ya, untuk yang 1%. Untuk yang level 16 sampai 30 itu undang satu teman. Untuk yang 31 sampai 45 itu undang 3 teman ya. Teman-teman sangat-sangat enteng banget untuk minimal penarikannya untuk syaratnya. Tapi di sini kalau kalian misalkan di level 1 dapatnya cuma 1% 1 sampai 15 ya. Level 16 sampai 30 dapatnya 1,2%, begitupun seterusnya. Jadi jumlah penarikannya ya teman-teman bisa lihat, misalkan contoh aja saldo saya sekarang 348.900. Kalau saya di level sekarang level 28 berarti saya cuma dapat 348.900. Tapi kalau di level 86 yang dapat 100%, saya dapat 29 juta ya. Dan ini legit membayar ya, WD gede pun legit membayar. Teman-teman bisa lihat 2,1 juta kemarin saya WD itu berhasil ya, 100% masuk ke dana kita. Tapi yang jadi pertanyaan adalah gamenya gampang atau enggak? Buat ke level 28 aja saya butuh berapa hari? Jadi gamenya ini memang benar-benar sulit. Dan challenge-nya adalah kalian yang berhasil masuk ke level 46, kalian dapat 500 ribu cash dari saya. Langsung aja screenshot kirim ke Instagram saya, dan saya akan transfer langsung 500 ribu untuk yang kalian ke level 46. Yang jelas memang sesuai dengan kesusahannya. Tapi kalau kalian nyari game yang maunya gampang membayar besar, ya itu udah pasti scam. Kalian mungkin tidur aja, mimpi gitu kan. Gak usah mainkan game seperti ini, karena ini jelas susah tapi membayarnya juga lumayan mahal ya. Dan kita masuk ke tingkat 646. Jadi teman-teman bisa lihat, buat yang belum pernah main di sini, nyari gambar yang beda ya, yang belum ada di kotak secara vertikal maupun horizontal ya, seperti itu cara mainnya. Jadi kalau dia ada gambar yang sama ya seperti ini, dia nggak akan bisa masuk ya. Dan ketika kita salah, waktunya akan di pojok kanan itu berkurang 10 detik ya, seperti itu. Jadi di sini gamenya dikasih waktu, ada yang 45 detik, ada yang 2 menit, beda-beda ya. Jadi setiap gamenya itu beda-beda. Nah, setelah kalian gagal akan ada dua pilihan, tambah waktu itu kalian waktunya akan ditambah melanjutkan game tadi. Tapi kalau mulai lagi, kalian akan ke reset untuk gamenya, mulai lagi dari nol pemasangannya seperti itu, dan waktunya juga dimulai lagi dari awal seperti itu. Jadi di sini kalau mulai lagi kita membutuhkan satu paha ayam ya. Dan paha ayam ini kalau habis nggak usah khawatir, karena kita bisa nonton iklan. Dan juga kalau memang benar-benar habis banget untuk jatah nonton iklannya, dia akan nambah 30 menit sekali 30 paha ayam. Jadi gampang banget ya kalian. Kalau saya rekomendasinya paha ayam, karena apa? Kalau kalian tambah waktu, saya sarankan kalian nambah waktu pada saat mungkin gamenya mungkin lagi 3 kotak kalian belum isi, karena itu masih dikit banget ya, kalian bisa tambah pakai tambah waktu. Tapi kalau kotaknya kayak tadi banyak banget belum kuisi, kalian mulai lagi aja gitu. Karena kalau kalian pakai tambah waktu itu ada limitnya untuk perharinya seperti itu, walaupun memang nonton iklan tapi ada limitnya. Kita mulai lagi ya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Oke, sorry, sini udah ada anjingnya ya. Nah, seperti ini kan, di sini ada lengkap ya gambar yang di bawah ini, 6 gambar ini lengkap ada di sini. Dan yang jelas tidak boleh sama seperti saya bilang tadi ya, tidak boleh sama. Oke, harus berbeda ya seperti ini. Oke, ini contoh-contoh aja ya. Kalau memang saya sambil main ini agak sedikit susah sih, kalau nyontoin sambil main itu susah. Oke ya, seperti ini waktunya habis lagi, karena saat satu kali salah kita waktunya berkurang 10 detik ya. Kita close aja, kita berhenti aja. Jadi buat teman-teman, ini memang susahnya minta ampun ya untuk game Crazy Sudoku ini. Mungkin di awal-awal itu gampang banget ya,
di level sekian sampai sekian itu agak gampang, tapi di level-level selanjutnya itu lumayan susah. Kecuali kalau kalian memang gaming banget dan otak kalian cepat untuk merangkum gambar-gambarnya, itu akan lebih memudahkan kalian dalam memainkan game Crazy Sudoku ini. Dan kalian bisa langsung mainkan di website resminya, download aplikasinya. Linknya ada di bawah deskripsi video ini ya. Jangan sampai salah link ya, link resminya ada di bawah deskripsi video ini. Buat kalian yang mau tes IQ kalian atau otak kalian, yang mau menghasilkan uang sambil asah otak, sambil mencari hiburan. Biasanya gak hiburan sih, tapi biasanya emosi sih jatuhnya ya, seperti itu. Ini lebih stres daripada game Fun Crush ya. Kalau Fun Crush itu fun, tapi memang agak susah ya, butuh konsistensi dan fokus juga. Tapi ini bikin stres. Karena apa? Karena memang susah banget dan kita butuh fokus yang cukup tinggi untuk memainkan game Crazy Sudoku ini. Oke, mungkin sekian pembahasan 2 game yang menurut saya susah ya, tapi menghasilkan cuan yang gede ya, atau menghasilkan saldo dana yang besar. Jadi buat kalian yang mencari aplikasi atau game penghasil saldo dana, bisa coba 2 game ini. Silahkan link ada di bawah. Ikuti terus giveaway saldo dananya, dan jangan lupa juga klaim saldo dana kagetnya di deskripsi video ini atau di kolom komentar, kalian cari aja langsung. Sekian, semoga bermanfaat aplikasi penghasil saldo dananya yang terbukti membayar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. See you.